kiranya Aisyah penuhi tiga tuntutan tadi, peguam tadi. Adakah DSB akan, kalau sekiranya Aisyah minta, DSB kata kalau Aisyah penuhi, and then dia minta apa pun dapat? Adakah kalau bukan minta apa, jangan salah weh. Nak minta rumah pesen saya. Kalau sekiranya Aisyah minta jumlah belian yang sama, RM80,000, macam mana? Seperti yang dituntut dalam surat oleh peguamnya, yes, kita akan cuba penuhi. Yes. Barang kemas. Dia minta barang kemas, jadi Dato' Lidah akan bagi barang kemas. But the value of barang kemas is very, kita tak dapat pasti. It's very subjective. Very subjective. Because you never see in the contract that barang kemas bernilai 2 juta. Jangan silap ya. Barang kemas dan barang emas. Jangan silap dah. Mas kena timbang. Kena timbang, kena win nilai dia cukup RM80,000. Tapi this is barang kemas. Please clear sayang. Sayang ni clear lah, sayang lain yang tak clear. Okay, lepas tu kata-kata netizen, kata-kata bergapur juga. Tengoklah, saya tak sanggup nak baca, saya punya Instagram sendiri. Sebulan saya hampir tak post apa. Saya cuba post benda-benda anak yatim pun. Oh, wak lolok, tasa duduk berselindung di sebalik anak yatim. Oh, ni dia punya komen-komen negatif ni. Satu caption ni, gapo ni hang dapat ha, ni. Satu caption ni, gapo dapat kutukan ni hang ni. Satu caption, siapa saya nak post, saya nak aktiviti saya pun sendu aktiviti saya. Saya sendiri pun sendu di media sosial. Tapi saya tak terasa bukan tak sendu. Pasal istilah sendu tu adalah istilah yang lama duduk dia. Tak muncul-muncul mana eh. Okay. Aneh, ini sikit-sikit lah. Itu sikit yang kita ambil. Beribu komen sekali tu.